Aduh. Woi. Alhamdulillah. Untuk trip kali ni aku akan guna set daripada RG King ni. Reel dia adalah Barramundi S size 2000. So yang ni adalah model terbaru dalam line up ataupun series Barramundi. Yang ni yang paling kecil lah, size 2000. Dan untuk rod RG King Master 6 kaki 6-12 pound. So kita nak try dekat sini kat Tanjung Entu ni. Hari ni ada Faizal Fishing TV. Ada Farid, Farid Kayak Angler dengan Abang Adi. Abang Faizal dia tak camping, dia datang untuk mancing ni lah, balik lagi. Camping 3 orang lah, aku, Farid, Abang Adi. Kita test spot depan ni. Hari tu Farid dapat jenaha dari sini lah. Tengok. Alhamdulillah. Ikan yang pertama ni. Cuma hak. Good size. Good size, good size. Ikan pertama set RG King. Rasmi pancing baru. Good size juga ni. 800 gram ada ni. Cuma hak. Alhamdulillah. Ui, lauk, lauk. Hei, 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 hei. Tolong guys. Boleh tahan kat saiz ni. Cantik lah ni. Memang cantik lah talang ni. Sesuai dengan menu yang kita nak buat hari ni. Dapat pula ikan talang. Memang kena. Memang kena. Alhamdulillah. Talang. Jenaha yang kedua. Ini kecil sikit. Okey. Allahuakbar. Okey. Pasang hemok dulu.
tu dia kat tengah tu. Dia kena pari besar agak lah. Tadi dia member datang tanya ada gancu ke tak. Aku dah ada gancu. Farid datang untuk menyelamat. Rasanya Farid ada gancu rasanya. Ada bantuan daripada abang bot nampak. Bot yang mancing tadi kat sebelah tu. Rasa dia pertransfer ikan pari tu ke sana. Eh, 20 lebih tu. Rasa dia bangkut tu ni. Poin. Rasa 30. Bapaklah, pari ing. Pin. Record, record ni, record. Tak terangkat. Tak boleh bang. Apa? Ni guys. Bapa besar. Memang besar ni. Lebih daripada 20 kilo ni, lebih. Senyumlah sikit. Nak senyum apa? Senyum. Senyum. Tak akan nak senyum lah. Oh, patutlah lambat naik ni. Boleh lah. Tak bawa pipi. Tak ada lah. Kosong. Air mati bang. Air mati je. Air mati ataupun umpan. Umpan. Lama sangat. Tak ada bau. Kan? Lama sangat. Tak apa. Juga lama. Oh, tu dia. Tebal pipi. Tebal pipi. Kilo lebih ni. Kilo lebih. Kilo lebih. Kilo 2, kilo 3. Kilo 3 ni eh. Haa, gaji. Gaji ada. Ikan untuk kita masak hari ni. Talang. Dua menu lah. Kita masak malam ni dua menu. Allah. Betul. Talang dengan kerapu lah. Kita nak siang. Berapa tu? $50 $50 kali 4. Kali 4 point berapa? 4.7 sangat. Boleh. Tajam. Boleh. Boleh sangat. Tajam pisau dia. Okey, tarik prepare untuk masak nasi. Nasi ya, kita prepare untuk makan malam. Okey. Hari ni dua dapur eh. Dua dapur jalan sekali. Dua menu. Dua apa tiga eh? Masak sambal nasi. Nasi itu
Menunya dua, sambal satu. Sambal tempoyak. Tempoyak. Okey. Betul apa ni? Dia punya kilang tak kampung ke? Ya. Dia betul aja. Dia dah sendiri duduk kampung. Allah, Allah, Allah. Oh, itu kena golek. Bahaya ni. Ikan dah betul lah. Dah dah cukup. Menu kedua ni, menu apa ni? Kelapa steam kicap. Kicapnya last? Kicap je. Kelapa steam kicap. Kicap masuk last. Dia dah tumis keluar tu. Oh, dah. Ni tutup. Boleh tutup? Tutup tu. Ni. Oh, kicap dia lah. Kicap tu nak bagi dia masukkan ni, bagi apa, bau bawang dengan apa tu, bawang tu dia dia sebati lah dengan kicap tu bau dia. Ni dia nak bau je sebenarnya, bukan apa. Aroma dia eh? Aroma dia je, bagi dia wangi. Jadi pasir boleh keluar? Jadi pasir boleh? Talang baru manis tu. Talang baru. Memang betul lah. Tapi talang memang sesuai lah masak tu. Itulah saya cakap, dapat ikan ni memang cun lah. Memang nak buat masak ni, dapat pula ikan talang, memang kena lah. Ya, sebab apa dia, kalau masak lain tu dia kurang sikit kan. Kalau kena tocu tu dia kena sama. Masak-masak macam ni. Poyak nanti. Poyak. Poyak ni sendiri ambil lah. Kicah dalam tu je. Okey. Ini kurang ni, tak macam baik. Ini nak air tu. Boleh nak tidur sama dia. Kalau itu kita orang makan kulit tocu. Tuan ada pernah makan kulit tocu? Tak nak. Aku makan dengan siap, aku buat siap. Ada pula goreng pisang pula ya. Mari-mari goreng pisang panas. Makan, makan. Ready untuk bertolak memancing hari kedua. Hari ni air memang cantik lah. Cuaca cantik pagi ni, alhamdulillah. So kita akan turun memancing awal hari ni. Alhamdulillah.
ni. Oh, betul 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 betul. Boron. Boron. Alhamdulillah. Boron. Aduh. Kita punya set pancing baru dah beraksi. Baru DS 2000 dengan AJ King Master. Hasil dia alhamdulillah. Alhamdulillah ni. Sekilo lebih ni. Sekilo 2, sekilo 3. Eh, lebih sikit. Sekilo 4 kot macam ni. Nanti kita tengok ni. Oh, kan. Makan. Dia sentuh. Ha ah, tu. Oh. Kapu ni. Kapu. Kapu manis. Kau manis ke besar lah saiz ni tu. Dah rasa kecil kot. Ikan, ikan, ikan ni. Jumpa ikan ni. Allah, kau kaya. Besar weh. Apa besar. Elok ke ni? Ha? Eh dah, insang dia dah ni dah. Insang dia ni dah putih dah. Apa besarnya? Daun baru. Aduh. Insang dia putih nampak. Insang putih. Oh, lama dah. Tak ada bau. Ha? Tak ada bau. Tak bau dia ambil lah. Tak ada bau. Tak ada bau busuk. Ha? Tak ada bau busuk. Ah, boleh ambil, boleh ambil. Masuk air, masuk air. Ambil lah, aku boleh makan. Try tengok. Apa? Dia punya ni pun berlendir lagi. Ha, badan dia berlendir lagi. Berlendir lagi tu. Cuma insang je dia. Dah putih. Mati lama. Insang dah putih. Try, kita try buat balik lah. Untuk trip 2 hari ni, alhamdulillah. Kali ni trip hasil boleh tahan lah. Dah lama tak tarik ikan kerapu saiz-saiz macam gitu. So hari ni dapat berpeluang ada rezeki seekor yang besar. Okay, jadi sampai sini saja perkongsian video untuk kali ni. Jumpa korang lagi di video akan datang, geng. Okay, bye-bye.